Hey guys, welcome back to MathWatch YouTube channel. Markasnya Watch Enthusiast Cerdas. Nah, sebelumnya MinWatch mau nanya nih, gimana puasa kalian guys? Lancar kan? Kalau kalian berhasil menahan lapar dan haus, MinWatch nggak yakin kalian bisa menahan godaan Seiko ini. Marki View, mari kita review Seiko 5 Sports Customized Campaign. Seri yang satu ini dibuat untuk memperingati anniversary ke-55 Seiko 5 yang pertama kali rilis tahun 1968 silam. Dan untuk menandai momen penting ini, Seiko menggelar kontes Customize, di mana para fans Seiko seluruh dunia bebas mengcustom model dasar 5KX, yakni pakai desain case SKX 007 atau 009 yang sudah discontinue pada 2019 lalu. Nah, 4 jam tangan di depan MinWatch ini adalah hasil karya para pemenangnya, Pak. Seiko mewujudkan desain mereka menjadi koleksi limited edition. Cakep banget, kan? Oke, jadi ini yang bikin spesial, guys. Masing-masing jam tangan mewakili regional atau negara para peserta voting. Dial warna silver mewakili negara Jepang. Dial rose gold mewakili Asia. Dial oranye mewakili Eropa. Dan dial hitam mewakili Amerika. Dan keempat desain ini keluar sebagai pemenang berdasarkan hasil voting. Desain Heritage Seiko bersatu dengan kreasi fans. Hasilnya sekeren ini. Dan seperti yang sudah MinWatch mention, 4 jam tangan ini limited edition. Masing-masing dibuat terbatas hanya 1968 pieces di dunia, sesuai tahun pertama kali Seiko 5 rilis. Penasaran seperti apa spesifikasinya? Ayo sekarang kita bahas. Case diameter 42.5 mm, case thickness 13.4 mm, lug to lug 46 mm, lug width 22 mm, case material stainless steel, strap material stainless steel, glass material hardlex crystal, automatic movement kaliber 4R36, power reserve 41 hours, dan water resistance hingga 100 meter. Wah, di antara 4 jam tangan ini, menurut Bapak, mana yang paling ganteng? Kalau MinWatch sih naksir yang SRPK 07K1 yang dialnya oranye ini. Terutama di bezelnya, Pak. Warna dasar hitam dengan skala 60 menit 2 warna. Komposisi warnanya anti-boring. Yang tipe SRPK 03K1 juga gak kalah cakep, Pak. Dialnya, bezel, hingga bracelet monokromatik warna silver. Dipadukan sama jarum detik warna merah, jadi kelihatan makin keren ya, Pak. Terus yang tipe SRPK 08K1 ini juga paling kelihatan mewah. Glamor dengan rose gold coating, dikombinasikan insert bezel warna magenta. Buat yang gak takut tampil eye-catching, wajib banget pantau jam yang ini. Sedangkan tipe SRPK 05K1 warnanya yang paling aman. Dipadukan sama outfit apapun, warnanya tetap masuk, Pak. Kalau Bapak nanya berapa maharnya, yang jelas jamtangan.com cuma kasih harga terbaik, Pak. Masing-masing cuma 3 jutaan aja. Detailnya bisa cek di caption ya. Yang pasti, Seiko 5 Sports Customized Campaign ini menyimbolkan hubungan Seiko dengan fans yang terjalin baik. Dari fans Seiko untuk fans Seiko. Siapa tahu suatu hari nanti, desain custom kita yang diwujudkan oleh Seiko. Ngayal dulu aja ya, Pak. Oke, sekian dulu ya dari MinWatch. Silahkan like video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching and see you on the next video.